Assalamualaikum. Bismillah. Baik pemirsa, kali ini kita akan mengikuti sebuah perjalanan pendakian Gunung Papandaya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pendakian dari Pondok Pesantren Kampung Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi kita mau berangkat ke Papandayan, tetapi sebelum itu kita akan melaksanakan salat safar terlebih dahulu. Betul sekali. Biar apa ya? Biar lebih berkah. Berkah dan selamat di perjalanan. Amin. Allah Herbalam. Jadi tetap bersama kami. Setelah melakukan sholat safar dan berdoa, mereka pun memulai petualangannya. Mereka begitu antusias, penuh semangat, itu hal yang luar biasa menurut kami. Di antara hal yang unik, selain sholat safar, adalah alat transportasi yang mereka gunakan berupa truk. Pemirsa sekalian, kita sekarang berada di Jalan Nagrek yang terkenal dengan tikungan naga. Singkat cerita, tim Kampung Quran sudah berada di trek ke puncak Gunung Papandayan. Ya, pos 1 sampai 4 telah dilalui. Dan kini mereka sedang menempuh perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Juga termasuk salah satu destinasi untuk puncak yang tergolong masih untuk pemula gitu. Soalnya jalannya masih bagus, lebar gitu kan. Cocok untuk pemula. Lumayan, lumayan. Di kerangkeng mungkin 1800. Sekarang kita sudah sampai di pos 5 di ketinggian. Baru pos 5, ketinggian 2000 tuh. 2045 mdpl. Bisa dilihat. Masya Allah, pemandangan di Gunung Papandayan luar biasa indah, tapi sayang sekali berkabut. Masya Allah. Karena musimnya udah mulai musim hujan, jadi ngaruh juga ke keadaan sekarang itu cuacanya. Di depan ada ustaz kita semua. Kuat. Yaitu mana dia? Kang, Fatur. Kamera harap, kamera tukang. Iya teh, bisa diedit mah. Bisa milih gitu. Oh, jadi, oh gitu. Mau jadi di mana wae? Jadi, bang, di mana wae? Apa Tur? Yes. Gimana jadi kesan, kelihatan? Kelihatan. Oh. Gimana kesan pesan ke Papandayan? Sebelumnya udah pernah kesini belum? Belum. Belum? Belum. Belum dua kali. Ya. Belum, emang belum. Oh, belum. Emang belum. Tapi sempat muncak kemana gitu? Ke Cikuray. Ke Cikuray. Ke Gunung Putri. Gunung Putri. Burangrang. Burangrang. Apalaginya? Kerenceng. Apa tuh? Kerenceng enggak aku. Wah. Tapi berarti pengalaman muncak udah lumayan banyak. Oh, enggak. Lumayan lah. Ya, alhamdulillah. Ya gini lah. Minimal kalau muncak itu memang gak boleh jadi beban temen. Ini kayak ini nih. Barang saha nu mawa saha. Untung akhwat melindungi 80 gadis bukanlah hal yang mudah. Masya Allah. Sedangkan aku masih bujang. Astagfirullah. Luar biasa. Jadi inilah pemandangan di sekitar Papandayan. Lebih dominan oleh batu-batu dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa pohon sih, terlihat rapi pepohonannya, tapi lebih banyak diisi oleh gunung batu. Oleh batu-batu. Wah, Masya Allah, ini kalau nggak kabut lebih pada Allah harus berkabut. Sayang sekali. Kalau kawah, kalau dipegang gimana? Kalau kawah, wah panas itu. Panas. Panas. Tergantung sih, kadang ada yang sampai benar-benar panas banget, ada yang hangat gitu. Gimana suhunya gitu.
menanjak. Luar biasa. Lumayan. Ya, menanjak. Luar biasa. Di sini terlihat jalan di bagian. Ya. Jadi di sini ada dua jalan ya. Yang pertama buat jalur motor, udah jalur pendaki. Jadi sebenarnya wah ternyata ada juga. Kan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 6. Di ketinggian 2152 mdpl. Dari atas sini, tim pendaki yang terlihat kecil tampak epic terekam kamera. Ya, itu pengambilan gambar yang cukup baik sehingga terlihat estetik. Setuju, setujunya. Baik pemirsa, beginilah pemandangan alam Gunung Papandayan sepanjang trek dari pos 6 menuju pos 7. Yang terlihat dominan di sekitar tempat ini adalah berupa bebatuan. Dan justru hal itulah salah satunya yang menyebabkan gunung ini disebut unik. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di pos 7. Jadi di sini ada tempat peristirahatan di depan. Bang Vito, bagaimana kesannya? Wah, sekarang kita sudah sampai di pos 7. Pos 7. Pos 7 di ketinggian 2185 mdpl. Mdpl itu artinya? Mdpl itu meter dalam permukaan laut, bukan? Ah, meter di bawah permukaan laut. Di permukaan, itulah bukan nama. Body. Masih berapa pos lagi nih, Tekan? Gak tahu. 3 lagi. Pokoknya sekarang mah pos 7, waktunya kita menahan keluh. Pos 7. Waktunya kita menahan keluh. Quotes by Kang Fatur. Itu semacam penyemangat dari seorang pembimbing atau panitia. Kena batur, iya. Tukeran. Banyak. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Ada teh. Tulang. Gimana buat? Teh Usi. Ajaki. Bagaimana kesan pesannya? Masya Allah. Apa nama itu? Masya Allah. Tapi menikmati, menikmati. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmatan, nikmatan. Guys, 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 guys. Come here, come here, come here. Come here. Salawatnya dulu dong. Muhammad nabina bi nuruhadina mimmaka habibi nurun sato'al madina min sholatun min halasifah. Sebagai hiburan, seorang santri bernyanyi atau salawatan. Suaranya bagus juga ya. Bagaimana menurutmu? Ya, baik sekali dia berdendang syalawat. Tempat ini memang cocok untuk membuat sebuah klip video. Terima bernilai ibadah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tanjakan Omon. Tanjakan Omon. Ketinggian 2259 mdpl. Mdpl. Jadi sekarang lagi di Tanjakan Omon menuju ke Goberhut. Goberhut. Udah Goberhut langsung menuju ke Pondok Saladah. Saladah. Luar biasa. Oh. Jadi besok kayaknya kita ke hutan mati itu besok ya. Iya, kan ini karena berjalannya ada dua jalur ya bercabang. Jadi ya. Untuk sekarang kita ke Pondok Saladah dulu, lalu lanjut ke hutan mati. Ya, kita lanjut lagi Kang Rehan. Ya. Insyaallah tanjakannya cukup curam. Kalau lihat ke kiri itu curang. Kalau ke depan itu nanjak. Capek banget ya Allah. Tapi harus tetap semangat. Wah, Masya Allah. Masya Allah, itu gunung tampak begitu indah dalam pandangan mata. Kami tidak mengetahui itu gunung apa. Mungkin di antara pemirsa ada yang mengetahuinya. Maka silahkan tulis di kolom komentar. Dan inilah yang disebut sebagai Tanjakan Omon. Aman. Aman. Aman.
Ramidioken, mau kabur. Ada kata-katanya gak sampai sini? Apa ya? Nanti dulu. Sampai dulu. Oh, siap. Video. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga di pos 9 dengan ketinggian 2000. Ketinggian berapa? 2280. 2280 mdpl. Dan ini juga termasuk salah satu tempat area camping dan juga sunrise. Goberhut namanya. Di sini tempat sunrise. Iya. Di sini ada destinasi yang lain. Kalau ke kiri itu ke sana tuh bisa ke Pondok Saladah. Kalau ke Hutan Mati sama ke Edelweiss. Jadi kita sekarang di pos 9 Goberhut. Nanti kita lanjut perjalanan ke Pondok Saladah. Insyaallah kita ngecamp di sana. Ya, ikutin terus video kami bersama santri Kampung Quran. Ayo, oke guys, sambil menuju ke trek terakhir, kita salawatan dulu ya untuk nambah semangat. Insyaallah salawatnya salawat medley disambung-sambungkan. Siap. Kang Rahil siap? Siap, insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaih. Masya Allah, luar biasa. Nanti kita lanjutkan di puncaknya. Soalnya capek baru nyanyi mah. Iya. Kerasa. Alhamdulillah kita sudah sampai di trek 9. Kita sedang melanjutkan perjalanan ke pos 10 ke Pondok Saladah. Nanti di sana kita ngecamp, bikin tenda, istirahat di sana, dan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Di sini masih pada istirahat karena lumayan perjalanan cukup melelahkan. Dari part berikutnya, insyaallahnya video Morotal Mahlul Qiyam juga ada insyaallah. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan sekitar 20 menitan, kita akhirnya sampai di Pondok Saladah. Yuk, sok. Alhamdulillah. Di Pondok Saladah, di mana di sini kita akan mendirikan tenda, istirahat dulu, baru nanti kita lihat sunset. Yuk. Alhamdulillah. Ya teh, lanjut. Wala tamshi bil ardi maruha. Speechless kayaknya. Alhamdulillah kalian berjalan. Alhamdulillah para sobat Quran sekalian yang dimuliakan Allah, kita akhirnya sampai di Pondok Saladah. Bisa dilihat di depan itu ada lapang luas buat mendirikan tenda. Insyaallah nanti kita bikin tenda di sana. Selain ya mendirikan tenda, jangan lupa dirikan sholat. Betul sekali. Karena sholat adalah apa? Tiang agama. Percuma kalau kita membuat bangunan tanpa ada tiangnya, maka niscaya bangunan itu akan rusak. Dan Pondok Saladah ini adalah di pos terakhir, yaitu pos 10 di Kendit, di ketinggian 2311 mdpl. Ngiring sakedap tehnya. Di pos 10 kita sudah sampai di ketinggian 2311 mdpl. Baik pemirsa, untuk part 1 ini kami rasa cukup sampai di sini. Supaya durasi video tidak terlalu panjang, maka kami membaginya menjadi 2 bagian atau 2 part. Terima kasih telah menonton sampai akhir part ini. Dan jika ada yang tidak berkenan, maka silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa pula, like, comment, and subscribe. Terima kasih.